pencipta Tete ya? Iya. Untuk mereka berdua ini apa? Meaning gimana? Dari lagu ini. Arti. Meaning itu arti. Iya, ini kan waktu itu Raffi ulang tahun. Raffi ulang tahun, terus Diki pengen kasih kado. Kadonya apa ya? Kan kalau barang-barang apa sih yang dia bisa nggak bisa beli gitu ya? Pasti bisa. Tapi yang sesuatu yang akan diingat sampai nanti. Nah, kebetulan terus aku juga pengen kasih satu message. Ya bersama-sama lah sama Gigi menuangkan message itu dalam sebuah lagu. Baca aja sendiri. Liriknya pokoknya dalam. Ya dalam banget, syahdu banget. Pokoknya indah judulnya ya. Nah, kalau Tete sendiri, ini kan Tete pencipta lagu. Kalau menggambarkan sosok mereka berdua ini, kira-kira lagu apa sih yang... Pengawan Solo. Ya. Panjang ya Teh. Untuk sosok mereka berdua. Ya, mengibaratkan lagu perjalanannya Raffi sama Gigi. Apa ya? Apa ya? Naon Ki? Cinta sejati atau apa gitu. Ya, mudah-mudahan cinta sejati. Amin. Mudah-mudahan. Ada mudah-mudahannya nih. Ada mudah-mudahannya. Kita lihat ya tahun keempat, tahun kelima. Kan tadi kan naik gedung. Betul. Tahun keempat harus naik Monas. Betul. Pokoknya lebih tinggi. Untuk pembuktian cintanya. Soalnya aku kan udah 22 tahun merit ya. Tahun berarti sharing sampai, dong, Teh. Ya, sharing. Sampai mana kalau udah nanjak ya? Pokoknya tahun ke satu sampai kelima itu memang berat sih. Oh gitu ya, nah, emang buat ya. Ya, lumayan. Beratnya macem-macem ya, itunya ya. Kayak roller coaster ya. Ininya tapi macem-macem. Awal-awal itunya. Rumah tangga ya, pokoknya. Luar biasa ya. Iya, kalau udah bisa melewati itu insya Allah. Sampai itu. Amin. Kalau untuk Gigi sendiri, menurut Teh Meli, lagu apa kira-kira menggambarkan sosok Gigi? Banyak yang mengagumi Mawar. Cantik. Mawar. Mawar. Kenapa Mawar tuh? Ada ini pakai ini Pak enggak sih? Enggak usah. Ada lagu Mawarnya Vina Panduwinata. Oh bunga mawar merah, walau nanti kau layu, namun harummu tetap abadi. Yeah. Mawar. Iya, kalau perempuan tuh kan memang ibaratnya bunga. Ada layunya nanti, tapi wanginya tetap abadi ya, tetap tercium. Mau nanya untuk Raffi sih, cuman jangan apa ya? Jangan dasar kau keong rakyat. Orang dia tuh salah. Bodornya. Kalau untuk segala rintangan gosip di rumah tangganya Raffi sama Gigi, apa tuh lagunya? Ada yang lagunya cocok? Kita. Apa ya? Dinyanyiin boleh tadi nyanyiin. Segala rintangan gosip. Segala rintangan. Pengawan Solo kayaknya lebih pantas deh, gak ada abisnya. Oh, walau badai menghantam kali ya. Ya pokoknya mendingan doa yang baik-baik aja lah, aku bahagia ya. Nih ya, Rafathar mau bilang apa? Mama. Selamat hari pernikahan.